Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Cikgu Nur Izawati binti Osman dari SMK Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Berjumpa lagi kita dalam episod mata pelajaran Sains Komputer Tingkatan 5. Pada episod kali ini, kita akan belajar satu topik dalam pengaturcaraan berasaskan web, iaitu bahasa penskripan klien. Cikgu nak tanya, adakah murid-murid mempunyai akaun media sosial? Jika ya, tentu murid-murid pernah menulis komen pada suatu post atau menanda butang like pada post yang disukai, atau menjadi follower seseorang dengan menekan butang follow account pengguna itu, kan? Semakin banyak komen, like dan follow yang diberikan, maka semakin bertambah bilangan kiraan atau jumlah komen, like dan follow yang dapat diperhatikan. Betul tak? Tahukah murid-murid semua tindakan yang memberikan pengalaman interaktif pada web browser ini dapat menjadi kenyataan dengan penggunaan bahasa penskripan klien seperti JavaScript? Ciri interaktif ini sangat bermanfaat untuk membantu pengguna mendapatkan respon berinformasi semasa melayari laman web. Interaktiviti boleh disediakan dalam pelbagai bentuk. Banyak contoh interaktiviti yang menggunakan JavaScript pada laman web. Mari kita lihat contoh pertama penggunaan JavaScript. Dapat diperhatikan apabila pengguna cuba berinteraksi dengan suatu peta digital. Terdapat beberapa ciri interaktif yang tersedia pada peta digital ini. Antaranya, kebolehan mengubah saiz paparan peta digital dengan menggunakan butang animasi zoom in dan zoom out, serta kebolehan untuk pengguna mengetahui maklumat khusus berkaitan lokasi pada peta tersebut. Untuk penggunaan JavaScript yang lebih canggih, kita boleh membuat program animasi seperti yang ditunjukkan ini. Ha, menarik dan kreatif kan? Cikgu harap kamu semua dapat membuat pemerhatian dan menghayati ciri-ciri interaktiviti ini setiap kali melayari laman web. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat menghasilkan atur cara interaktif yang mengandungi pengisytiharan data, struktur kawalan prosedur dan function, serta tata susunan. Di samping itu, kita akan menggunakan JavaScript sebagai bahasa penskripan klien pada laman web. Murid-murid, mari kita buat sedikit ulang kaji pantas. Tentang 5 konsep pengaturcaraan. Pertama, pengisytiharan data. Kedua, pengisytiharan tata susunan. Ketiga, penggunaan struktur kawalan. Keempat, pembinaan sub atau cara, function, dan kelima, prosedur. Konsep pengaturcaraan yang pertama ialah pengisytiharan data. Setiap pengaturcaraan yang dibina pasti memerlukan data. Semua data yang hendak digunakan oleh atur cara perlulah disimpan oleh pemboleh ubah yang diisytiharkan. Lihat contoh pengisytiharan data ke dalam suatu pemboleh ubah ini. Katakan atur cara perlu memegang nilai data seperti situasi berikut. Buku rujukan bertajuk
nota padat sains komputer dengan kuantiti sebanyak 5 buku dan harganya ringgit Malaysia 25 dan 90 sen. Maka pengisytiharan pemboleh ubah adalah seperti berikut. Pertama, var harga sama dengan 25.90. Kedua, var nama barang sama dengan buku teks sains komputer. Dan ketiga, var kuantiti sama dengan 5. Pernyataan var menunjukkan kepada variable atau pemboleh ubah. Mudah saja kan? Perlu diingat, input data yang berbeza akan menggunakan sinteks yang berbeza juga berdasarkan jenis data yang tertentu. Perhatikan jadual rumusan pengisytiharan data bagi jenis data tertentu dalam JavaScript ini. Seterusnya, mari kita fahami konsep pengaturcaraan. Kedua, pengisytiharan pemboleh ubah tata susunan. Seperti pengisytiharan pemboleh ubah dan data, pengisytiharan pemboleh ubah tata susunan juga akan memegang data tertentu. Bezanya, satu pemboleh ubah hanya boleh memegang satu data sahaja. Manakala, satu pemboleh ubah tata susunan pula boleh memegang beberapa nilai dalam susunan indeks. Perhatikan contoh cara pengisytiharan tata susunan ini. Nama tata susunan sama dengan tanda kurungan, diikuti data-data yang diperlukan. Setiap data yang dimasukkan akan diasingkan dengan tanda koma. Lihat contoh pengisytiharan tata susunan ini. Nombor indeks pula menerangkan kedudukan data-data pada tata susunan. Nombor indeks ini tidak dipaparkan semasa pengisytiharan data. Ia dikira daripada nilai sifar 1, 2 dan seterusnya, mengikut jumlah data yang ada pada tata susunan itu. Mudah kan? Seterusnya, konsep pengaturcaraan ketiga. Penggunaan struktur kawalan. Secara asasnya, struktur kawalan adalah konsep penting dalam membina sebarang aturcara yang memerlukan tindakan yang berbeza daripada keputusan tertentu. Terdapat tiga jenis struktur kawalan, iaitu pertama, struktur kawalan jujukan. Kedua, struktur kawalan pilihan yang terbahagi kepada empat jenis, iaitu pilihan if, pilihan if else, pilihan if else if dan pilihan switch case. Dan ketiga, struktur kawalan ulangan yang terbahagi kepada tiga jenis, ulangan for, ulangan while dan ulangan do while. Berikut adalah rumusan bagi setiap jenis struktur kawalan yang boleh digunakan. Perhatikan juga bahagian-bahagian yang membentuk suatu struktur kawalan. Antaranya ialah turutan tindakan yang logik, ungkapan syarat yang perlu diuji, keputusan yang akan diperoleh daripada syarat yang diuji
tindakan yang akan dilaksanakan bagi setiap keputusan tersebut. Operasi-operasi matematik yang diperlukan. Seterusnya, konsep pengaturcaraan keempat. Pembinaan subaturcara function. Function atau fungsi merupakan satu blok aturcara yang ditugaskan melaksanakan sesuatu tugas yang spesifik. Blok aturcara ini juga adalah subaturcara yang menjadi sebahagian daripada aturcara utama. Secara mudahnya untuk menggunakan function sebagai blok aturcara, maka ia perlu diisytiharkan seperti berikut. Namakan function, setkan argument dalam tanda kurungan yang menyatakan pemboleh ubah yang akan diterima masuk ke dalam function. Tuliskan pernyataan tindakan yang akan dilaksanakan. Setkan nilai yang akan dipulangkan menggunakan pernyataan return. Setelah blok function diisytiharkan, maka kita perlu memanggil function tersebut. Untuk melaksanakan tugasnya, caranya tuliskan nama function, diikuti nilai parameter dalam tanda kurungan. Parameter adalah data-data yang dimasukkan ke dalam function yang dipanggil. Berdasarkan penyelesaian masalah tertentu, parameter boleh diletakkan dalam tanda kurung function atau dibiarkan kosong sahaja. Inilah cara function dibina dan digunakan dalam pengaturcaraan. Seterusnya, konsep pengaturcaraan yang kelima. Pembinaan subaturcara, prosedur. Konsep prosedur adalah seperti function. Yang membezakan antara kedua-duanya secara jelas dan mudah ialah prosedur tidak akan memulangkan sebarang nilai. Manakala function boleh memulangkan nilai dengan menggunakan pernyataan return. Berikut adalah cara mengisytiharkan prosedur. Pertimbang situasi berikut. Anda ingin membina satu kalkulator indeks jisim badan atau BMI yang dapat mengira, memproses dan memaparkan maklumat yang betul tentang BMI pengguna. Skor BMI perlu dikira menggunakan formula seperti berikut. Setelah skor BMI dikira, program perlu menentukan status BMI yang tepat. Berdasarkan skor BMI yang diperoleh, panduan menentukan status BMI adalah berdasarkan jadual skor dan status BMI seperti berikut. Baiklah. Semua maklumat untuk membina program kalkulator BMI telah pun kita perolehi. Mari kita bina aturcara bagi kalkulator BMI ini. Untuk membina kalkulator BMI ini, kita akan bina dua fail kod sumber, iaitu fail HTML untuk paparan laman web dan fail aturcara JavaScript.
Kedua-dua fail ini akan dihubungkan membentuk satu aplikasi web, iaitu kalkulator BMI. Mulakan dengan membina fail HTML, taipkan struktur asas HTML seperti berikut. Pastikan tag HTML, head, script, body adalah lengkap seperti ini. Tuliskan tajuk kalkulator BMI dalam tag H1. Seterusnya, bina struktur borang pula dengan menggunakan tag form. Di dalam tag body, masukkan atribut bagi form ini dengan menuliskan method sama dengan get dan diikuti satu lagi atribut, iaitu action sama dengan index.html. Sekarang, kita akan sediakan kandungan bagi borang ini. Untuk mendapatkan input nama, input berat dan input tinggi seseorang pengguna, maka mulakan dengan menaik nama, diikuti dengan tag input dan atributnya, iaitu type sama dengan teks, diikuti dengan ID sama dengan nama. Atribut type digunakan untuk menyatakan jenis input yang akan diterima oleh borang ini. Terdapat banyak jenis input yang kita boleh sesuaikan dengan input tertentu. Antaranya ialah number, date, password dan lain-lain. Seterusnya, untuk mendapatkan input berat seseorang pengguna, maka mulakan dengan menaik berat dalam tanda kurung kg, diikuti dengan tag lengkap input dan atributnya, iaitu type sama dengan text, diikuti dengan ID sama dengan berat. Input tinggi juga akan mengikuti cara input berat ditulis. Seterusnya, taipkan tag lengkap bagi input dan setkan atribut type sama dengan button dan value sama dengan keputusan. Dan atribut terakhir ialah onClick sama dengan kira dan tanda kurungan. Ini akan memanggil function kira untuk dilaksanakan setelah butang keputusan ditekan. Untuk mula mengekod program JavaScript, buka fail baru pada text editor, iaitu script.javascript. Taipkan nama function yang kita akan bina, iaitu kira dan diikuti dengan tanda kurungan. Kita teruskan dengan bahagian pertama atau cara ini, iaitu dengan melakukan pengisytiharan pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang diperlukan adalah seperti berikut: var, skor BMI, berat, tinggi, tinggi sentimeter dan keputusan. Seterusnya, isytiharkan tata susunan. Var, tahap sama dengan obesiti, lebih berat badan, normal, kurang berat badan, tiada keputusan skor BMI. Seterusnya, kita akan mendapatkan input dari fail HTML yang dimasukkan oleh pengguna seperti berikut. Nama sama dengan document.getElementById dalam tanda kurung nama.value. Penyataan document.getElementById digunakan untuk membaca input yang menggunakan ID nama pada fail HTML.
Kemudian, sediakan pernyataan untuk input berat dan tinggi, sama seperti input nama. Seterusnya, taipkan proses mengira BMI seperti berikut. Tinggi sentimeter sama dengan tinggi bahagi 100. Kemudian, skor BMI sama dengan berat bahagi dengan tinggi sentimeter darab tinggi sentimeter. Seterusnya, kita akan menyediakan bahagian struktur kawalan bagi menentukan output keputusan status BMI yang betul. Berdasarkan skor BMI yang telah dikira, struktur kawalan yang akan kita gunakan ialah struktur kawalan pilihan if-else-if. Pilihan if-else-if dipilih kerana ia boleh menguji syarat yang banyak dan sesuai dengan syarat-syarat yang disenaraikan pada jadual skor dan status BMI. Mulakan dengan if skor BMI lebih besar atau sama dengan 30. Setkan keputusan sama dengan status dengan indeks sifar dalam tanda kurungan. Maksud pernyataan ini ialah skor BMI yang lebih besar atau sama dengan 30 akan memaparkan mesej pada indeks sifar dalam tata susunan, iaitu obesiti. Kemudian, setkan bahagian struktur kawalan pilihan setiap else if dan else dengan pernyataan syarat yang perlu diuji dan penetapan keputusan terhadap status dan indeks yang betul. Seterusnya, kita sediakan pula bahagian atau cara yang akan memaparkan semua maklumat yang dirancang. Mulakan dengan pernyataan document.write dan tuliskan mesej hi dan jarak serta simbol tambah, diikuti dengan pemboleh ubah nama. Baris pernyataan ini akan memaparkan output hi dan nama yang telah diinput. Perhatikan kegunaan simbol tambah ini. Simbol tambah ini digunakan untuk menggabungkan dua elemen yang berbeza dalam satu baris kod. Dalam kes ini, message hi adalah satu item output dan nama pula adalah satu item pemboleh ubah, maka simbol tambah diperlukan untuk menggabungkannya. Seterusnya, kita taipkan baris atau cara output ini. Selesai. Akhirnya, kita telah pun membina dua fail kod sumber, iaitu fail index.html dan fail script.javascript yang saling terhubung. Murid-murid, mari kita uji atau cara ini. Dengan data yang sesuai, uji lari code index.html dan masukkan data untuk nama, berat dalam unit kilogram dan tinggi dalam unit sentimeter. Setelah itu, tekan butang keputusan. Program ini akan memaparkan mesej dan data serta maklumat yang telah kita bina. Mudah saja, kan? Sekarang tibalah masanya untuk menguji kefahaman murid-murid. Adakah semua telah bersedia? Jom kita mulakan. Gambar rajah menunjukkan beberapa segmen atau cara bagi suatu program dan konsep-konsep pengaturcaraan. Berdasarkan rajah ini, lengkapkan penulisan komen
yang sesuai tentang segmen kod tersebut terhadap konsep pengaturcaraan yang betul. Mari kita semak jawapannya. Bagus, murid-murid. Banyak yang kita telah pelajari hari ini, kan? Dapatkah murid-murid sebutkan perkara-perkara yang telah kita bincangkan tadi? Betul. Cikgu tunjukkan rumusan pelajaran kita pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi dalam episod lain dengan tajuk-tajuk sains komputer yang lebih menarik. Sekian, terima kasih. Bye-bye.